Okey, cara-cara untuk sing aman fit ke real life eh? Okey, mula-mula kita buka app dia. Kemudian kita cari app yang terakhir kita buat. Aktiviti yang terakhir kita buat. Okey, cari dekat kawasan ni. Okey, kalau ada, kalau hari ni ada, ada. Kalau tak ada, kita kena tekan yang belah kanan atas sekali. Belah kanan atas sekali tu lambang kupu-kupu tu. Lambang apa, tak tahulah. Yang empat segi tu eh. Tu, yang atas tu. Okey, tekan situ. Pergi dekat aktiviti. Kemudian carilah spot yang kita buat. Okey. Pilih mana-mana. Okey, kemudian kita ambil yang atas kanan sekali. Kita export dia. Kita export ke tekan button yang atas. Ke okey, warna hijau. Lepas tu pergi kat JPEG. Itu pergi ke copy to real life. Okey. So dia akan keluar, tunggu jap eh. Dia belum masuk gini. Ini yang tadi test. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey. Kita letak tajuk atas tu. Okey. Ataupun aktiviti tu kita boleh ubah, climbing ke, running ke apa. Okey, ni gambar-gambar ni dia akan sync automatic eh. Dia akan select ataupun kita boleh select sendiri. Dia akan auto ikut time kejadian kita bersenam tu. Kalau kita ada ambil gambar. Okey, lepas tu kita tekan create. Okey. Lepas tu kita tunggu jelah. Dia upload. Okey, mungkin lama sikit sebab video kan. Sebab kita add gambar-gambar tu. Okey, itu saja. Sekian.